Jadi aku dah memidam ni daging masak daging masak lemak cili api ni. Nampak. Sebelum korang teruskan menonton, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like, drop komen dan share. Okay, so hari ni aku nak cuba satu menu yang ada di Salai-Salai, Sri Gombak. Damn! Sorry, Sri Rampai. Itu tiffin at Salai-Salai. Actually, menu ni dia dah didatangkan dengan dalam satu tiffin tau, atau tepen tau, mungkin tepen lah. Mangkuk tingkat, ada empat jenis lauk yang berasal dari salai, iaitu daging salai ni, daging salai. Lepas tu ada udang yang masak sambal petai. Lepas tu ayam goreng berempah kat sini, dan sambal belacan dan ulam-ulam sama telur mata telur ni, telur asin. Harga untuk set ni portion dia 432. Daging salai masak lemak cili api ni harga dia dia ada 4 portion, 3 portion untuk udang, udang belada petai, dan 2 portion untuk ayam goreng berempah ni. So harga untuk satu set ni termasuk tepen termasuk tiffin ni, iaitu RM88. Actually aku rasa set ini sesuai untuk untuk korang makan sendiri boleh. Kalau kau nak pergi, contohnya kalau kau nak buat untuk hantaran, untuk bagi orang giveaway, untuk orang-orang datang kenduri pun boleh. Ataupun kalau kau orang tak tahu nak pergi, tak ada idea nak pergi apa, kau orang boleh nak untuk melawat orang sakit, kau orang boleh bagi ni sekali. So senang, tak payah masak, dah siap untuk makan saja. So first thing aku nak cuba dulu. Jadi aku dah mengidam ni daging masak lemak cili api ni. Nampak. Okey, first thing aku nak try dulu. Bismillahirrahmanirrahim, daging masak lemak cili api dia. Pedas tak pedas? Okay. Aku nak cuba sambal belacan juga. Ni benda-benda wajib lah. Benda-benda wajib kalau kau makan dekat tengah hari kan. Ni kedai sambal belacan, ada ulam. Lalu kau pilih lah lauk-lauk korang, lauk-lauk tengah hari korang. Tapi wajib pada aku kalau kedai ada sambal belacan. Gitu dia. Okay. So aku ada ni. Dia ada bagi bendi rebus. Bismillahirrahmanirrahim. Tak kena. Tak kena lagi. Nanti jenis sambal belacan tak boleh sangat. Tak. Patutlah nama dia salai. Memang speciality dia dengan menu salai. Bukan dia saja lah. Kalau sana, kalau ada minuman salai lain, seperti aku tengok talapia salai gold, talapia salai, masak lemak cili api. Tu ada ayam, ada ikan keli. So korang boleh cuba minuman lain. Tapi untuk untuk set ni memang ini fix je. Okay. Aku try udang belada, udang belada masak petai ni dia. Udang dia besar eh. Size, aku rasa size XL. Kulit tu. Rasa petai dia. Sekarang mesti petai ya. Kalau minat petai memang kena cuba menu ni. Ayam goreng dia. Ini dia. Allah Akbar. Ayam goreng berempah. Kau akan cuba menu masalah dia. Memang sedap. Sangat sedap. So, kalau korang nak dapatkan tiffin at Salai-Salai ni, boleh ke IG dia Salai-Salai, atau terus pergi ke kedai restoran dia yang dibuka daripada pukul 10 pagi sampai 10 malam setiap hari. Dapatkan try cuba dapatkan tiffin at Salai-Salai ni, dan
cuba menu-menu sara dia yang kat sana. Bukan tak menu sara aja, padahal ada menu western, menu asian, semua ada. Complete semua ada daripada siang tu ke 10 pagi sampai ke 10 malam. Okay, so aku makan dulu lah. Okay, jumpa lagi.